Guna meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, Polsek Sempor dan anggota Koramil 03 Sempor melalui patroli Kamtibmas melakukan himbauan kepada warga agar tidak berkumpul dan mendatangi tempat-tempat keramaian. Patroli Kamtibmas yang dilakukan Minggu 22 Maret 2020 dipimpin langsung oleh Kapolsek Sempor AKP Sugito. Selain himbauan, pada kesempatan itu tim gabungan juga melakukan pemasangan banner yang berisikan maklumat Kapolri tentang bahaya virus corona. Dijelaskan Kapolsek Sempor, melalui kegiatan ini diharapkan warga masyarakat Kecamatan Sempor bisa menerima akan peringatan tersebut dan bekerja sama tidak mengadakan kegiatan yang mengundang orang banyak atau keramaian. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat terutama yang berdomisili di Kecamatan Sempor agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika bukan dalam hal penting. Dari Kecamatan Sempor, Tim Liputan Rati TV memberitakan.